الله 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 الله. Di negara Denmark, Finland, Sweden, walaupun dikategorikan sebagai negara yang paling happy di dunia, tetapi juga mempunyai kadar membunuh diri yang tinggi juga. Maksudnya, kegembiraan mereka itu tidak wujud ataupun tidak benar. Kalau tidak, kenapa mereka membunuh diri? Kenapa negara Muslim yang miskin kadang membunuh dirinya rendah? Hatta kita cakap di Malaysia, berapa kerap tuan-tuan dan puan-puan mendengar ada orang Islam membunuh diri kerana masalah yang dihadapi? Dibunuh orang aja lah, tapi membunuh diri? Tahu kenapa tak tuan-tuan dan puan-puan? Kita sebagai Muslim, kita tahu sejahil mana kita, sebesar mana pun dosa kita, sebesar mana pun masalah kita, masalah dengan dosa kita tak sehebat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita, kerana kita sebagai Muslim, kita ada masalah, kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak akan membebankan seseorang melebihi apa yang dia mampu. Hatta waktu kita susah, kita tak terfikir nak bunuh diri. Kita cuma mengadu pada Allah. Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, bantulah aku. Kita tahu kita boleh mengadu pada Allah. Yang membunuh diri ini, tuan-tuan dan puan, yang banyak membunuh diri ini sebab apa? Sebab mereka tak tahu mereka ada Tuhan yang sayang pada mereka. Mereka tak tahu bahawa dunia ini hanya transit, bukan matlamat. Dunia ini hanya alat. Dunia ini adalah ujian. Dunia ini adalah distopia, bukan utopia.